Sobat Buana Pagi, pelaksanaan sholat tarawih diperbolehkan di setiap masjid maupun musola. Pemerintah tetap meminta pelaksanaan sholat tarawih mematuhi protokol kesehatan. Menurut Sekretaris Daerah Syaifullah, sesuai surat edaran Menteri Agama, pelaksanaan sholat tarawih boleh, namun tetap dibatasi maksimal 50% dari jumlah kapasitas. Syaifullah menambahkan, saat ini pemerintah kabupaten sudah membuat surat edaran dan akan segera disebar luaskan. Diharapkan masyarakat tetap mematuhi ketentuan sesuai SE Menteri Agama. Demikian kembali Zenizen melaporkan untuk Buana Pagi.